Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi ketika dirinya dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Gibran mengaku malas menanggapi karena yang menilai dirinya adalah warga. Perbandingan Gibran dan AHY itu buntut dari aksi AHY membandingkan kinerja SBY dengan Presiden Joko Widodo. Gibran mengaku dirinya dan AHY berhubungan baik namun sudah lama tidak bertemu. Bahkan ayah dari Jan Etes tersebut memuji karir AHY yang lebih tinggi darinya. Menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan dirinya. Gibran juga enggan menanggapi pernyataan AHY yang menyinggung kinerja Jokowi yang hanya menggunting pita dari presiden sebelumnya. Banyaknya yang membandingkan kinerja SBY dan Jokowi, Gibran menilai itu adalah hal yang bagus. Mengenai kinerja, Gibran lebih menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan jika saat ini masyarakat merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. AHY menyampaikan hal itu dalam pidato pembukaan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September. Pada mulanya, AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Ia lalu melanjutkan, rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014. AHY mengklaim rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi Presiden. AHY lantas menjelaskan kerinduan yang dimaksud saat ini, yakni terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Menurut AHY, pendapat per kapita rakyat Indonesia saat itu meningkat hingga 3,5 kali lipat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta kader-kadernya agar tidak pura-pura menangis. Karena itu, AHY meminta para kader Partai Demokrat untuk berdaya membantu masyarakat kecil. Ia lalu mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk terjun langsung menemui masyarakat.